Jadi pulang kampung heboh orang. Oh ini bisa pulang, coba tahu yang bisa terpaya. Orang mencopot gigi palsu. Rupanya gigi palsu itu benar-benar sudah nempel kuat di gusinya. Kalau gigi palsu itu kan bisa copot-copot ya. Nah tapi gigi palsu ini yang permanen. Saudara, ini adalah sebuah video penyerangan terhadap Ustadz Abu Sa'id Caniago yang lagi viral di media sosial. Kejadian ini terjadi saat ia sedang berceramah di Masjid Baitus Sakur, Batam, Kepulauan Riau. Dalam tayangan terlihat ketika Ustadz Caniago mengisi ceramah di hadapan jamaah perempuan. Tidak berapa lama muncul dari samping seorang pria tak dikenal berlari ke arah Ustadz Caniago. Pria itu tampak berusaha menyerang Ustadz Caniago. Namun dengan sigap, sang Ustadz yang telah melihat orang itu langsung menghindar. Peristiwa itu membuat jamaah yang kebanyakan ibu-ibu berdiri dan berteriak. Dalam tayangan juga terlihat pelaku penyerangan berhasil ditangkap. Belum diketahui pasti motif dari penyerangan tersebut, dan kini pelaku sudah dibawa ke Polsek Batu Ampar. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.